Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan suap pengesahan rencana detail tata ruang terkait proyek pembangunan Mekarta Kabupaten Bekasi yang melibatkan Sekda Iwa Kurniawan. Ahmad Heriawan atau yang biasa disapa Aher, tiba di gedung KPK Jakarta pada Selasa pagi. Aher memenuhi panggilan penyidik KPK, usai dirinya mangkir pemanggilan sebelumnya pada Senin kemarin. Aher menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan atas kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Mekarta di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa. Keterangan Aher pun sangat diperlukan oleh tim penyidik KPK guna melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Iwa Karniwa. Dalam kasus ini, Sekda Jabar Iwa Karniwa diduga meminta uang senilai 1 miliar rupiah kepada pihak Lippo Cikarang melalui mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nur Laili. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.